kelompok satu dari kelas PDP 26 sekarang ada di Monumen Tugu Pahlawan, dan tugas tes tadi kali ini kita akan mengunjungi Museum Tugu Pahlawan itu sendiri. Museum Tugu Pahlawan itu sendiri. Sekarang kita cari teman-teman kita dulu, tapi untuk pertama kita beli tiket dulu. Iki pesannya online ya? Oh, pesan Mas, ya, online. Oke. Okay. Kita museum 10 November jatuhnya ya, Mas ya. Kita minggu. Kita tunggu teman-teman aja dulu lah, apa sini? Teman buat pesannya nanti. Pesan. Dan kita tunggu teman-teman aja dulu. Iya. Yeah. Sementara nunggu yang lain, kita coba jalan-jalan dulu sekitar sini, kita lihat ada apa di luar Tugu Pahlawan sini. Oke. Okay. Setelah itu kita baru masuk menunggu teman-teman yang lain, dan kita akan coba cari-cari apa yang menarik dalam. Oke. Okay. Oke, selamat datang di museum. Tapi bagaimana bannya bocor? Jadi ini senjata-senjata laskar rakyat. Ada ketapel, ada parang, ada pistol bius. Sisanya kita itu memandu pernah dari memandu itu instansi SMP yang jumlahnya itu siswa yang masuk sini 300-an, 300 lebih. Membutuhkan paling tidak 4-5 pemandu. Antusiasnya mereka di sini untuk melihat museum serta belajar juga. Rata-rata programnya itu kan bakal estimasi. Terasa sampai dari sibuk-sibuknya museum, di situ bisa ngangkat ke museum tuh bisa ngangkat 5 pengunjung, bahkan sampai kira-kira 100-200-an pengunjung. Kalau orang sendiri mungkin 400-500 ya. Di lantai dua itu diisi koleksi-koleksi senjata. Itu senjata yang digunakan tentara Inggris, tentara Jepang, tentara Surabaya, juga terdapat helm-helm. Sekarang ada miniatur, diorama statis miniatur, yang itu di lantai dua, di lantai dua yang ada diorama statisnya ada dua. Yang diorama statis satu itu isinya pasca proklamasi hingga pasca proklamasi. Yang diorama statis dua itu terdapat kejadian insiden sebelum proklamasi. Lalu di lantai satu pun ada juga ini yang jadi daya tarik lagi, yaitu diorama elektrik yang ini. Nah, diorama elektrik ini cuma menunjukkan film pendek, video pendek lah, dokumenter tentang Tokoskop. Farah, tadi gimana yang apa tuh masalah beberapa suaranya nggak muncul? Ini ada suaranya nih. Jadi harusnya itu dioramanya tuh bisa ada gambarnya, ada suaranya. Cuma ini juga lagi rusak, jadi suaranya nggak muncul. Nah, ini gambarnya ada. Ini nggak kena gambarnya. Iya, banyak yang nggak nyala ya? Banyak malah ada yang nggak nyala sama sekali. Dan kita di ketika zaman perlawanan yang bisa digunakan di materi, mulai dari ada senapan otomatis dan senapan runduk, masih banyak lagi.
Ram, lo pernah main game-game perang gitu nggak, Ram? Pernah lah. Apa aja? Banyak. FF, Free Fire, nah, menurut pendapatmu senjata-senjata ini gimana, Ram? Coy, lem dumbu. Lagi, coba-coba, yang tempat sama. Tahu sana. Bebas. Lempar aja. Ayo lempar. Lah. Mana? Enggak terlalu pojok, Cak. Gede banget,